Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semuanya, teman-teman semuanya pasti ya sekarang ini lagi galau ya, karena tiba-tiba di-tag oleh orang yang tidak dikenal ya nama-namanya, termasuk juga saya guys ya. Dari sini saya pelajari ya, pertama sekali caranya ya, diblokir ya nama orang yang nge-tag kita. Setelah itu jangan sekali-kali ngeklik link yang tertera di situs tersebut. Itu adalah virus yang sistematis ya. Jadi jangan sekali-kali klik teman-teman. Kalau Anda klik berarti Anda nanti juga akan ngetek orang lain. Berikutnya, cara yang berikutnya adalah ya, supaya terhindar dari tag-tag yang tidak jelas, maka ada beberapa poin yang harus Anda lakukan, yaitu pertama Anda masuk ke Facebook, kemudian ambil pengaturan dan privasi, kemudian cek pengaturan ya, pengaturan di sini ya. Setelah sampai di pengaturan, maka ya Anda ambil ya, yaitu penandaan profil dan penandaan atau pengaturan tag ya. Pertama lihat dan bagikan, itu pengaturannya harus ini ya, teman ya. Yang kedua juga siapa yang melihat juga teman, izinkan juga teman ya. Nah, karena kebanyakan orang-orang yang nge-tag itu bukan teman kita ya. Kemudian ada lagi yang terpenting adalah linjauan. Tinjau tanda di postingan Anda ya, itu harus di-okekan ya sampai warnanya biru. Kemudian satu lagi yang terpenting adalah tinjau postingan ya. Tinjau postingan yang akan di tag orang gitu ya. Jadi kita bisa meninjau dari postingan yang akan di tag oleh orang lain. Jadi tanpa kita okekan maka tidak akan terjadi ya pengetekan atau penandaan terhadap Facebook kita. Inilah beberapa poin yang harus kita lakukan agar terhindar dari penandaan atau di-tag oleh akun-akun yang tidak jelas. Demikian, selamat mencoba. Terima kasih. Jangan lupa di